Di Kaltim ini itu menjadi lebih prima dan mereka tentu mencerahkan masyarakat Kalimantan Timur. Jadi filosofinya intinya adalah bahwa kita ingin ada semacam kompetisi yang sehat ya antara SKPD dan itu juga motivasi bagi mereka untuk berbuat semaksimal mungkin sesuai tupoksinya masing-masing. Jadi SKPD terbaik di Kaltim itu menjadi suatu kehormatan dan kebanggaan untuk kami semua lah. Prestasi ini memang ya alhamdulillah jatuh di pelayanan publik. Pelayanan kita diakui bahwa rumah sakit memberikan kontribusi yang baik untuk masyarakat Kaltim. Dan ini merupakan suatu kerja keras dari semua unsur, dari tim dokter, perawat, fungsional, sampai ke manajemen mengelola rumah sakit tersebut. Sehingga diakui oleh pemerintah provinsi, kita bisa mewakili SKPD-SKPD lain yang terbaik untuk saat ini. Kami sudah bisa dipertahankan untuk tahun berikutnya.